Hai semuanya, balik lagi bareng aku Sylvia Megavania di Rumah Multimedia Official Channel. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya PIP YouTube atau Picture in Picture YouTube di iPhone iOS 16 terbaru. Oke, langkah yang pertama kita buka App Store. Terus di App Store kita cari aplikasi XAPP. Nah, ini dia aplikasinya, kalian install dulu aja aplikasi ini di handphone kalian. Kalau udah, kita buka aja aplikasinya, terus tap di bagian enter video URL. Kalian masuk aja ke youtube.com ya. Nah, di sini kita bisa cari dulu video yang mau kita tonton. Misalkan yang ini. Terus kita tap di bagian picture in picture untuk mengaktifkan VIP YouTube ya. Oke, selesai, ini dia hasilnya teman-teman. Kita bisa menonton YouTube sambil membuka aplikasi lain. Beres, jadi gitu teman-teman, gimana caranya picture in picture YouTube di iPhone iOS 16 terbaru. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel Rumah Multimedia Official. Bye!